Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Al-Ihsan merawat 5 orang pasien COVID-19 varian Omikron. Pasien tersebut diketahui telah melakukan perjalanan dari luar negeri. Lima orang pasien COVID-19 varian Omikron di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Al-Ihsan di Baleendah, Kabupaten Bandung. Diketahui pasien tersebut telah melakukan perjalanan dari luar negeri beberapa hari yang lalu, yaitu dari Afrika. Setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium daerah, warga tersebut positif COVID-19 dengan varian baru Omikron. Direktur Utama RSUD Al-Ihsan Dewi Basmalah menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, kelima pasien tersebut dalam kondisi gejala ringan atau masuk dalam level kuning. Memang kalau rasa 3 hari yang lalu, kita mendapatkan telepon bahwa ada di daerah Kabupaten Bandung, ada 5 orang yang positif karena transmisi dari luar negeri ya. Nah, kalau masalah tracingnya itu bukan kewenangan rumah sakit, kami hanya bagaimana penata laksanaan daripada pasien tersebut. Yang jelas pasien tersebut sudah diperiksa PCR-nya positif, lalu dirujuk ke rumah sakit. Di sini kita screening apakah dia masuk ke kategori yang berat, sedang, atau ringan. Ternyata ringan. Berbeda dengan varian Delta yang memiliki gejala berat, varian ini memiliki penyebaran yang cukup tinggi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.